Beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. قلبه بقصده سبحانه وتعالى فتح له الباب وأدناه. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Hanya Engkau ya Allah. Tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada semua.